warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar, yes. Nah teman-teman, di hari Rabu ini bertemu lagi ya sama Bu Merlin. Kira-kira kita mau ngapain ya? Tapi sebelum Bu Merlin ngasih tahu, sebelum pembelajaran kita biasanya berdoa dulu. Jadi sekarang kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, hap, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, pengetahuan, dan kemampuan memahaminya kepadaku. Doa pembuka hati. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Nah, teman-teman, sekarang Bu Merlin akan memberitahu kegiatan kita hari ini. Jadi, di hari Rabu, belajarnya teman-teman adalah ekstrakurikuler. Dan untuk ekstrakurikuler hari Rabu ini adalah mewarnai, teman-teman. Mewarnai apa, Bu Merlin? Kita akan mewarnai ini dia. Gambar hujan, teman-teman. Ada awan, air hujan, dan ada payungnya. Bu Merlin, kenapa kok kita mewarnai gambar hujan? Karena sekarang kita sudah ganti tema, teman-teman. Tema kita sekarang adalah gejala alam, dan subtemanya adalah hujan, teman-teman. Maka dari itu, hari ini kita akan mewarnai gambar hujan ini. Nah, untuk peralatan yang teman-teman siapkan, yang pertama adalah gambar hujan, teman-teman. Oh iya, tidak harus nge-print ya, teman-teman. Boleh menggambar sendiri di buku gambar. Kalau teman-teman mau nge-print ya, silakan, nggak apa-apa. Lalu, yang kedua, teman-teman siapkan krayon. Kalau bahan-bahannya sudah tersiapkan semua, sekarang kita mulai mewarnainya ya. Nah teman-teman, karena biasanya awan mendung itu warnanya abu-abu, jadi di sini kita akan mencampurkan dua warna ya, warna hitam dan warna putih, teman-teman, biar jadi abu-abu. Pertama-tama kita warnai yang hitam dulu, tipis-tipis aja dulu, teman-teman. Warnanya tipis-tipis saja, yang hitam. Nah, setelah seperti ini, kita tumpuk dengan yang warna putih, teman-teman. Nah, sudah kelihatan kan jadi abu-abu. Selanjutnya kita warnai titik hujannya dengan warna biru, teman-teman.
Untuk pegangannya Bu Erlin mau warnain kuning. Nah, gambarnya Bu Merlin sudah selesai teman-teman. Seperti ini hasilnya. Bu Merlin mengingatkan lagi untuk awannya menghasilkan warna abu-abu dari percampuran warna hitam dan juga warna putih teman-teman. Nanti awannya bisa jadi abu-abu seperti ini. Teman-teman bisa mencontoh di rumah ya. Dan juga gambarnya tidak harus ngeprint, boleh gambar sendiri ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah selesai mengerjakan, sudah diwarnai, sudah cantik, sudah bagus, jangan lupa dikasih nama dan juga kelas biar Bu Merlin gampang mengkoreksinya nanti. Sekian dulu ya teman-teman ya video hari ini. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.